sebuah lantun Rauno Gede Neng Loro. Oh, gak ada yang bilang cakep? Balik nih wah, balik nih Bil. Rauno Gede Neng Loro. Selamat sore Sidoarjo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing kan? Begitulah akibat pergaulan dengan bapak-bapak. Baik, saya akan bicara seperti yang ada di ini di, bisa ditampilkan gak ya? Indosat. Iya. Udah bisa nampil gak slide-nya? Kayaknya boleh diarahkan ke operatornya. Oh ya, operatornya. Ini dipotong gak waktunya nih? Kepotong ini? Yuk, nah saya dulu. Oke. Operator bisa menampilkan gak ya? Ape ya? Ape. Linus apa ini? Wes ora mung ngene iki, Mas. Masa enggak hafal, Bay? Ya wes langsung ae ya. Baik, saya akan menyampaikan tentang tutorial menjadi desainer grafis yang biasa saja. Wah, mbak apa iki berarti aku kepengen. Saya nyon. Stand up comedy beneran ini. Oh, aduh. Enggak bisa, Pak. Tomasi. Oke. Okay. Saya pakai KPM saja, mohon maaf kalau tidak ada visualisasi atau gambar karena belum bisa ditampilkan. Waduh. Nah ini giliran pointer saya kembalikan malah menampil sendiri. Oke. Oke, ini tutorial jadi jenis grafis biasa saja. Perlu di highlight biasa saja di sini berarti bahwa tidak spesial atau pas-pasan mungkin seperti saya seperti ini. Tapi tidak apa-apa. Oke. Nextnya mana ini? Duh, gak isu. Nah, oke. Okay. Ini saya, ilustrator yang berdesain grafis. Saya gabung di komunitas GFB Gamescape, Blanco Linux, grafik designer di Zekjuri dan Bitek. Oke, okay, untuk menjadi desainer grafis yang biasa saja, yang pertama ini, perlu teman-teman perhatikan. Fokus ke software, lupakan teori desain. Ya. Jadi teman-teman harus fokus ke software saja. Belajar mas, desain pakai apa? Pakai Inkscape, pakai Adobe Illustrator, pakai Corel Draw. Teman-teman fokus ke software aja. Gak usah belajar teori desain. Karena nanti kalau teman-teman belajar teori desain, jadi mahir. Gak bisa gitu. Oke. Okay. Yang kedua, pakai manual software itu cemen. Ya. Cemen, gak usah. Langsung dicoba aja langsung softwarenya. Dicoba dari awal. Dikira-kira ini mungkin fitur ini fungsinya untuk ini. Mungkin ini untuk ini, tapi ada yang saya nggak tahu. Nah itu pokoknya dicari-cari tahu, dipikirkan, direnungkan, dikontemplasikan gitu ya. Nggak usah cari manual untuk memahami software tersebut. Nanti teman-teman cepat paham soalnya. Oke, yang ketiga, awas jangan ikuti tren. Nanti penasaran bikin ya. Jadi kalau di desain itu kadang ada tren misalnya flat design, flat gradient, dan ada 3D gitu. Kalau teman-teman ikuti, nanti teman-teman penasaran, pengen nyoba, belajar, teman-teman tambah pintar jadi expert, tidak boleh itu ya. Jadi kalau mau jadi designer biasa saja, langsung pokoknya teman-teman ya udah, aku belajar sendiri aja lah, sekolah sendiri. Kemudian selanjutnya, referensi itu tidak penting, yang penting latihan. Nah, ini berhubungan sama teori sebelumnya. Gak usah cari referensi, ya kan? Gak usah cari referensi, langsung latihan terus. Pokoknya ibarat teman-teman latihan gambar, gambar terus, meskipun acur gambar terus, gak usah cari referensi begitu. Kemudian selanjutnya, kamu pasti bisa. Ayo langsung pelajari semua. Nah ini quote yang penting. Teman-teman kalau baru pengen belajar desain itu, baru mulai misalnya pengen UI UX, gitu kan? Kemudian pengen bikin web design, kemudian pengen bikin poster, flyer dan sebagainya itu, teman-teman langsung pelajari semua karena kalian pasti bisa. Nanti kalau teman-teman fokus satu-satu nanti jadi bagus ya. Gak bisa, harus jadi biasa saja, masuk pelajari semua gitu ya, dan umat. Kemudian selanjutnya, sendiri itu cool, tidak usah gabung komunitas ya. Nah, itu teman-teman
Ibaratnya jadi lombok. Wah, saya lombok, saya keren nih sendiri, saya bisa berburu sendiri, saya bisa keren sendiri, belajar sendiri gitu ya. Ya silakan teman-teman masuk gua dulu, bertapa, nanti gak usah gabung komunitas. Karena dari komunitas itu, teman-teman bisa dapat masukan, dapat arahan untuk jadi bagus ya. Oke, kemudian teman-teman mungkin bertanya, Mas ini cerita desain-desain terus, gak pernah, gak menunjukkan desainnya apa gitu kan. Nah, itu berhubungan dengan poin selanjutnya. Oh, lali, salah. Ini berkaitan juga, nah unggah karya itu yang jelek saja. Kalau di plagiat gimana coba? Teman-teman bikin desain bagus kan? Nanti di upload, nanti sama ada orang yang plagiat, nanti yang memplagiat lebih terkenal atau lebih laris gimana, ya kan? Jadi jangan di upload, nanti upload jelek-jelek saja, yang bagus dibuat sebagus-bagusnya, disimpan. Dan nanti kalau udah, nanti dibuka-buka di galeri, ini galeri aku bagus banget, gitu aja. Oke? Okay? Kemudian yang terakhir, ya yang selanjutnya ini ya. Nah ini, kalau kita desain ini tuh kayak kunci selanjutnya adalah, nah, soal-soalan. Kayak saya gini kan menunjukkan cerita ngomong desain, tapi saya gak menunjukkan desain saya, itu kan soal-soal kan, nah itu kuncinya ya. Cuman karena saya udah terlanjur di datang ke sini ya, paling gak saya menunjukkan sedikit gambar saya lah ya. Nah ini waktu saya di komunitas Facebook, ini juga. Dan ini waktu di Belangkon Linux yang tanya, Belangkon masih cepat atau kapan rilis? Nah, ada Pak Selamat, tanya Pak Selamat. Oke, selanjutnya ini juga masih ada beberapa ini kalau lihat di standnya sana, itu ada di bukunya Pak Sogibi. Alhamdulillah saya kepilih untuk apa menang di sayembara ini karena yang lain gak dihadirin juga, lumayan. Itu kemudian yang terbaru di event ini, gambar untuk ilustrasi ini. So, mungkin dari saya, oh ya, saya tutup dengan sebuah quote, jangan lihat sebelum lelah gitu ya. Ini quote dari bapak saya maksudnya ya, tapi ya bukan bapak anda, tapi bisa aja jadi bapak kita kalau nanti kita obrolin di belakang. Oke, itu saja dari saya, terima kasih bersama.